Honda Accord 2023 resmi meluncur di Amerika Serikat yang merupakan pasar terbesar sedan ini. Itu berarti, Accord sudah memasuki generasi ke-11. Setelah sebelumnya, meluncur generasi ke-10 pada 2017 lalu, atau 5 tahun yang lalu. Honda Accord 2023 ini tersedia dua opsi mesin, yaitu 1,5 liter turbo, serta 2,0 liter hybrid. Mesin yang terakhir tadi menjadi andalan utama penjualan Accord di Amerika Serikat nanti. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, desain Accord terbaru ini terlihat lebih pipih, namun juga terkesan sporty. Hal itu terlihat dari lampu depannya yang semakin menyipit, serta grill heksagonal yang cukup atraktif. Sedangkan lampu belakangnya membentuk satu panel yang saling terhubung. Di bagian interiornya, sepintas, dashboard Accord mirip sekali dengan saudara-saudaranya seperti Civic dan juga CR-V. Kemudian semua tipe varian Accord terbaru ini dibekali dengan panel instrumen digital berukuran 10,2 inci, serta head unit touchscreen terbesar berukuran 12,3 inci yang mendukung koneksi wireless Android Auto serta Apple CarPlay. Dalam hal konektivitas, Accord terbaru juga menjadi mobil Honda pertama yang memiliki fitur andalan Google Integration. Dengan itu, pemilik sedan ini bisa menikmati fitur Google Maps, Google Assistant atau Voice Command, dan Google Play yang memungkinkan mengunduh musik, buku, serta podcast. Beragam improvement dilakukan pada sektor teknisnya, terutama sistem direct injection, crankshaft, serta transmisi otomatis CVT yang berimplikasi pada performa serta tingkat emisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk mesin 1,5 liter turbo itu, mampu menghasilkan tenaga 194 PS dan torsi 260 Nm. Lalu di mesin 2,0 hybrid, memiliki tenaga kombinasi sebesar 204 HP serta torsi 335 Nm. Accord Hybrid juga punya mode berkendara yang lengkap, yaitu Econ, Normal, Sport, serta Individual yang memungkinkan kustomisasi sesuai gaya berkendara. Aspek keselamatan juga diperhatikan dengan improvement Honda Sensing.